sesi pertama, sesi kedua, tiga, dan empat. Sesi satu dan dua itu besok. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah laporan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh PLT Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus kepada Bapak Aswin Widianto, SMA, dipersilakan. Kegiatan ini merupakan kegiatan kolaboratif yang melibatkan 4 unit utama. Pertama adalah Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Ditjen GPK, Ditjen Pendidikan Vokasi, dan BSKAP. Sehingga diharapkan diperoleh masukan yang lebih komprehensif dan holistik terhadap program sekolah penggerak, program implementasi kurikulum merdeka, maupun program perencanaan berbasis data. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan persepsi dari Dinas Pendidikan terhadap kebijakan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data. Dan pendengar yang sekaligus mohon berkenan untuk membuka acara secara resmi, yang terhormat Bapak Dr. Iwan Syafri MSc, dipersilakan. Banyak bidang pekerjaan yang baru. Lalu apa yang perlu kita lakukan di bidang pendidikan? Salah satunya dengan kompetensi fondasi. Kenapa ini menjadi kompetensi fondasi? Ini adalah syarat utama untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan karakter tidak akan lekang dimakan oleh zaman. Jadi pelajar Pancasila itu, Ibu Bapak, adalah pelajar sepanjang hayat yang bisa bersaing secara global, tapi tetap memiliki nilai-nilai budaya kepribadian Indonesia, yaitu apa? Pancasila. Ini yang ingin kita ciptakan melalui Merdeka Belajar. Anak-anak kita akan bertarung di tahun 30 tahun mendatang, 40 tahun mendatang. Jadi, jika kita masih tidak berubah, tidak mau untuk berubah, tidak mau menjadi jembatan untuk mereka, maka sebenarnya yang kita pertaruhkan bukan hanya masalah kita, tapi mereka dan masa depan bangsa ini. Bapak Ibu, ini bukan program yang saling kayak ini program satu, ini program dua, enggak. Ini adalah keseluruhan yang saling berkaitan. Apa yang kita akan pecahkan? Krisis pembelajaran. Ujung-ujungnya ini ya. Jadi ada yang dari konteks input, ada yang dalam konteks proses, ada yang dalam konteks output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berlayar ke Singapura, singgah sebentar di Pulau Bintan. Perkenalkan, nama saya Kosian Chandra. Saya peserta mewakili PSP dalam kegiatan evaluasi program inovasi dan transformasi pembelajaran. Keberlangsungan proses refleksi yang dilakukan sangat baik, memberikan wawasan kepada seluruh peserta yang mewakili peserta dari perencanaan berbasis data, implementasi kurikulum merdeka, dan program sekolah penggerak. Hal yang sangat menarik adalah kita bisa berkolaborasi dengan kabupaten, kota, maupun provinsi
sehingga memberikan wawasan yang sangat kuat untuk membenahi apa yang menjadi kendala di kabupaten kota masing-masing. Saat kegiatan refleksi, hal-hal yang kami bahas adalah yang pertama terkait kolaborasi Kemendikbudristek dengan kabupaten kota terkait dengan program sekolah penggerak. Kemudian yang dibahas adalah kendala-kendala yang harus kami yang kami temukan di saat menjalankan proses program sekolah penggerak di kabupaten kota, kemudian menemukan solusi yang baik untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi di kabupaten kota masing-masing. Manfaat refleksi yang diperoleh adalah sehingga dengan acuan yang kami dapatkan, elaborasi dari berbagai kabupaten kota, kami bisa berbenah dan nantinya kegiatan PSP bisa berkelanjutan sampai di tahap akhir sesuai dengan target yang kami harapkan di kabupaten kota masing-masing untuk mendukung visi dan misi pendidikan di Indonesia. Rencana tindak lanjut kami di kabupaten kota masing-masing akan berkoordinasi dengan pimpinan hal-hal yang memang baik untuk diterapkan di kabupaten kota dan akan coba disebarluaskan informasi ini ke tim PMO daerah. Saya M. Sahrum, SPD, MPD, kelompok 1, berasal dari Dinas Pendidikan Kota Lok Semawe Aceh. Keberlangsungan proses refleksi pada hari ini, alhamdulillah berjalan lancar dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Dan di sini pesertanya juga antusias untuk mengikuti pelatihan pada hari ini. Pada kegiatan refleksi, banyak hal yang dibahas di dalamnya, diantaranya adalah tentang bagaimana kita memahami tentang penerapan kurikulum merdeka, kemudian bagaimana kita mengalami tentang penerapan langkah-langkah IKM yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing. Manfaat dari kegiatan refleksi hari ini membawa dampak buat kita nanti untuk ke daerah dapat memberikan informasi terbaru tentang bagaimana melaksanakan kurikulum merdeka secara benar, ya bagaimana nanti untuk refleksi di daerah juga akan kita sampaikan yang dapat untuk membangun, memotivasi sekolah-sekolah berada di daerahnya masing-masing. Nah, setelah nanti kegiatan ini, kita akan melakukan tindak lanjut, diantaranya nanti akan memberikan informasi yang kita dapat di sini, di daerah masing-masing, yang terutama itu pada dinas terkait, kemudian mensosialisasikan kembali kepada sekolah-sekolah agar di daerah selalu termotivasi untuk menggerakkan, menjalankan yang namanya kurikulum merdeka.